Chavez. Hi. Sudah ada pria single yang ketiga, saatnya yuk kita tatap pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Siap, tulis satu nama. Satu nama di antara 30 single-nya di sini. Iya. Lu ngapain lihat-lihat dari tadi kan udah ngeliatin terus. Bukan mas, ini bingung mas kalau boleh pilih semua nih mas. Aduh. Pilih. Iya pak. Jangan lupa tuh pilih aja Amel. Wah. Ya Allah segitunya ya. Orang tua tuh udah ya. Bapak. Udah tulis lu. Tulis. Dah. Thank you sayang, masih. Baik, silakan perkenalkan namamu. Hi ladies, saya Billy Saputra dari Zimbabwe. Dari Jakarta. Dari Jakarta, kasih semangat dulu Jakarta. Kasih semangat, bagus. Ya, oke, baik. Namanya Billy Saputra untuk sahabat cinta, yuk dicari kalau untuk khusus Billy, dicari pemenang 50 orang ya, oke. Dan hadiahnya dari Billy semua ya, oke siap. Banyak banget dong mas. Oke, 5 orang pemenang masing-masing Rp250.000, caranya mudah banget. Kira-kira Billy cocoknya dengan siapa dari 30 wanita single yang ada di sini ya. Nama mereka-mereka ada di Instagram, tweet sebanyak-banyaknya, siapa tahu Anda pemenangnya. Siap. Nah, saatnya sekarang wanita-wanita single untuk menentukan pilihan, ya. Semoga dipilih semua ya. Ah, semoga cewek-cewek ini milih Bang Billy semua dan Bang Billy milih cewek semuanya. Iya. Oh, rakus dong. Baik, wanita single, tentukan pilihanmu dari sekarang. Oh, stop. Jangan kau tolak cintaku. Enggak apa-apa. Jangan dong. Jangan dong, gimana lo? Oh my God. 9 yang dimatikan, 21 masih menyala. Saya menuju yang lampunya menyala terlebih dahulu. Di sana ada Kamel. Hai Kamel. Mas Eko, sehat? Sehat dong. Wedi capek sampai mrene ae. Iya, ngono ta. Tak nang kono sik. Oh, arep rono? Ya wedi sampean encok kan. Ah ya wis. Oh, ngono-ngono ya. Hai Kamel. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang Pak Rahmat. Iya. Pak Rahman. Oh Pak Rahman, Pak Rahman. Pak Camar. Bang Billy, ini penting banget ya. Yo. Bang Billy ero kak, bedone Bang Billy ambek arwah. Apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau arwahku bergentayangan di mana-mana. Kalau sampean Bang Billy bergentayangan di pikiranku. Diam Bang Billy. Kamel, aku juga punya rawion buat kamu. Apa Bang Billy? Kamu tahu nggak bedanya kamu tuh sama lukisan? Apa? Pararo. Kalau lukisan semakin hari semakin antik. Kalau kamu itu semakin hari semakin cantik. Bang Billy. Mas Eko kok grogi beneran Mas Eko. Aduh. Gue gemeter beneran dong. Aduh ini perempuan ini seksi-seksi banget lagi. Aduh ini mah bisa-bisa kasur gebul mas. Bang Billy. Amasa iya. Aduh. Amasa iya. Aduh. Ya.
Baik. Mas Eko. Ya. Sebentar, saya mau Pak Rahman mingkem, mangap mulu. Ngelihat Kamel dari tadi begini, Mas. Iya. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak Rahman? Mas ngelihat apa, Pak? Enggak. Enggak ngelihat apa-apa. Jadi enggak. Kamel apa Amel nih? Kamel apa Amel? Kalau saya sih dua-duanya. Baik, wanita-wanita single, karena ini adalah spesial, pria single yang spesial, maka saya tidak akan memberikan liputan, PT atau sebagainya. Tapi saya akan memberikan yang terbaik, ya. Kesehariannya adalah orang yang spesial dekat dengan Bang Billy. Langsung saja kita undang ya. Ini dia orang yang sangat spesial. Silakan Pak Rahman. Tepuk tangan untuk Pak Rahman. Oke. Okay. Hey. Dia ke Amel. Lewatan dong. Di situ ngobrol. Udah mau Amel aja. Jangan, ntar Amel gampang, Amel. Amel gampang, Amel, Kamel gampang. Bener. Pengen Kamel terus. Ya Allah udah giring kandang dia. Awak pusing awak. Awak pusing ya? Oke, okay, awak pusing ya. Pusing kenapa sih? Pusing kenapa? Oke, okay. Pak, Pak Solahuddin, saya mau tanya nih ya. Nur Rahman. Nur Rahman. Oke, okay, saya mau tanya. Billy tuh orangnya sebenarnya gimana sih sebenarnya? Orangnya sih dia baik sama keluarga. Sama aja sama almarhum Olga. Iya, iya. Dia orangnya suka sama keluarga tuh ngerangkul. Ngerangkul. Sama aja sama almarhum. Senang berbagi. Senang berbagi. Yang paling teringat kalau Billy tuh gimana? Dari kecil sampai sekarang tuh yang paling diingat apa? Yang paling diingat Billy itu orangnya bekerja keras. Bekerja keras. Walaupun dia lembek. Maksudnya apa? Maksudnya lemah tapi pekerja keras. Enggak, dulu emang gue waktu kecil Mas Eko, gue jujur. Bapak ini kan berbagai profesi dijalani. Dari tukang es campur, supir mikrolet, tukang beling, tukang lontong sayur. Bang Billy selalu ngikut Mas Eko. Oh, gitu. Dulu Bang Billy pernah jadi tukang koran. Jadi pengamen, ngikut bapak ngenekin. Tanya bapak, terus ya udah itu kalau nggak salah. Ngikut itu di gerobak apa? Es campur. Oh, es campur. Bapak ngikut waktu SMP. Benar gitu? Betul. Jadi emang jualannya di Jatinegara. Iya. Oh, jualan Jatinegara. Satu, masalah cewek nih. Ada pernah nggak ada cewek, kan ceweknya kan banyak nih, ya kan? Iya, ceweknya iya. Banyak lah, udah saya tahu banget. Pernah nggak mantannya yang paling deket sama bapak? Yang itu, yang artis apa itu? Sanas. Sahnas. Bukan. Susan Sameh. Bukan. Siapa? Bukan. Bukan. Belum. Siapa artis yang mana? Yang mana? Aduh si bapak. Yang mana? Yang udah mana? Malam ayo pak, ntar pulang gila. Pagi. Yang mana? Lupa. Lupa, oh tapi mantan artis aja ya, udah dikenalin. Oke, siap. Harapannya Billy ikut Take Me Out tuh apa pak? Ya mudah-mudahan biar dapat jodoh di sini. Amin. Biar cepet dapat momongan juga. Amin. Ya. Pak Rahman, terima kasih udah berbagi sama kita. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Ya. Hai, wanita single. Tadi kita sudah lihat, sudah mendengar. Yaitu curhatan orang tuanya Bang Billy ya, oke, bukan curhatan tetapi juga nasihat dan sebagainya. Nah sekarang saatnya untuk wanita-wanita single untuk memilih. Tentukan pilihanmu, dipersilakan. Oh. Baik, 14 masih menyala, 16 sudah dimatikan. Saya menuju yang lampunya sudah dimatikan. Di sana ada Rahmi. Hai Rahmi. Wow.
Rahmi. Iya. Kenapa seorang Billy Saputra kamu matiin? Kenapa sih? Kamu gak suka aku dari apanya, Rahmi? Ada dua alasan. Yang pertama. Pertama. Iya. Mohon maaf ya. Ini tadi papinya Bang Billy. Ada apa sayang? Bapak sama siapa Haji? Jujur, Ami cemburu. Waktu papinya Bang Billy cuma lihat si Amel sama... Kamel. Padahal jelas-jelas ini baju Ami yang paling gemerlap kayak odong-odong. Baju aku? Benar-benar. Kayak kunang-kunang. Iya. Kenapa enggak lihat aku, enggak naksir aku? Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua. Hati aku hancur. Kenapa? Kelindes kali, kelindes. Hati aku hancur, Mas Eko. Hancur kenapa? Dia masih ingat mantannya, Mas Eko. Oh, masih ingat mantannya. Emang Ami tahu dari mana dia masih ingat mantannya? Nah, tahu dari mana? Tadi diceritain sama papi. Papinya aja masih ingat sama mantan-mantannya. Enggak. Terus. Bapak gak ingat mantan aku kok tadi? Terus mantannya artis Mas Eko. Iya. Ami mah apa tuh? Oh. Udah. Ya kan? Kecolok, kena mata. Mas Eko, ya. Rahmi ini pemikirannya terlalu dangkal. Kalau Bang Billy kan mencari pasangan itu tidak melihat dari wanita itu seperti apa kerjanya, profesinya, seperti apa. Tapi Bang Billy menerima wanita itu apa adanya. Betul. Yeah. Benar kah? Iya. Yeah. Bang Billy, ya. Aku boleh nanya? Boleh. Kalau misalnya lampu Princess Ami masih nyala. Eh, Rami, princess ya? Dari mana? Baju lo aja rame banget kayak sinden jati negara. Loh, Mas Eko. Aku aja dihina lagi. Aku maaf. Mas Eko. Katanya terima. Eh, dia ini lu manora banget. Bukan sinden jati negara malu-malu aja. Apa sih, Mas? Penyanyi goyang dombret. Goyang dombret. Goyang dombret. Goyang dombret. Asik sikat terus, Pak. Ayo dong, Bang, bergoyang. Biar saya temenin. Jangan lupa sawernya. Buat tambahan saya. Makin banyak sawernya. Makin asik goyang tangannya. Eh, udah api. Habis. Bapak, Pak, Parahman, udah selesai. Udah beres, Pak. Speakernya udah pada ditutup. Udah. Ini lagi nanya, dia ke sono, siapa yang mindahin podium? Aku ya, lu ke sono-sono. Mas Eko. Ya. Tadi Rahmi yang hancur apanya? Hatinya. Hatinya hancur? Uh-huh. Ya ampun. Hatinya yang hancur, Pak Rahman. Hancur, hancur hatiku. Oh, aduh. Hancur, hancur hatiku. Asik. Hancur, hancur hatiku. Asik banget dah. Hancur, hancur hatiku. Hancur, hancur, hancur hatiku. Hancur, hancur, hancur. Hancur hati. Capek, Pak. Capek, Pak. Bapak sih enak nyanyi doang, saya joget. Baik. Dari Rahmi kemana ya? Lampunya masih menyala ke Yunda. Oke, Yunda.
lampu nyala kenapa? Kenapa Mas? Lampu nyala, suka sama Bang Milih. Aduh, gimana tuh Mas Eko? Oh. Eko boleh minta tolong gak? Apa sayang? Tolongin. Tolongin apa? Bikin Bang Bilinya lupa. Sama masa lalu, masa apa sih, masa sama mantan, sama siapa? Iya. Oh gitu. Dan ingetnya sama kamu aja? Iya. Oke. Okay. Lumpuhkanlah ingatanmu, hapuskan tentang dia. Hapuskan memori. Oh, tuh kan ada. Ada koplo. Udah. Awas pas encok. Udah. Miring-miring, jalan juga miring-miring. Mas, kurang-kurangin makan santan, empingnya sama daging kambing dikurangin ya. Iya. Aduh ya Allah. Kenapa Mas? Mili. Ya. Lu kan gendut teh. Bukan gendut, gemuk. Lu kan gemuk. Iya. Yeah. Lu tuh kurang bagus, gak proporsional. Sekarang Mas Eko ngomongin orang gak profesional. Apa kabar badannya Mas Eko? Kenapa gua? Gua kenapa? Ngaca dong mirip siapa? Mirip Adul kan? Bil, Mas Niki nih Bil, yeah. Biar proporsional, biar bagus. Sekarang gua tantang lu, mau gua tantang? Boleh. Gua tantang adalah tadi nih bareng-bareng sama cewek-cewek, minimal satu cewek aja di sini nemenin Bang Billy. Nemenin kemana? Ya di sini. Oke. Okay. Kalau nemenin yang lain Eko khusus ya. Oke, okay, siap. Billy, ya. Yeah. Nyanyi sambil olahraga. Yeah. Siap? Ditemenin sama wanita cantik sana ada Gresta. Oke? Okay? Siap. Yeah. Baik. Oke. Okay. Oke. Okay. Hai pria single. Yeah. Tunjukkan pesonamu malam ini. Silakan. Kamu nyanyi. Oke. Okay. Oke. Apa salahku? Apa salah? Suara gue jelek banget nih. Dirundung pilu. Udah berapa? Tak ada yang mau, yang menginginkan aku. Untuk jadi pengobat pilu. Untuk jadi penawar rindu. Untuk jadi kekasih hatiku. Sekarang. Gini, apa? 10 kali. Awas, ntar kamu kena. Siapa yang mau bantu tolong aku kasihani ku tolong carikan diriku kekasihan. Ini lagunya kemana, suara gua kemana? Aduh. Ayo. Okay. Yang kenceng. Ini kacoba. Terima kasih sayang, thank you. Kasih semangat buat Gresta. Terima kasih Gresta. Nah, saatnya tadi kita sudah lihat penampilan dari Billy, keren banget ya. Olahraga sambil nyanyi. Dan sekarang saatnya untuk wanita-wanita single yang lampunya masih menyala untuk memilih. Tentukan pilihanmu.
dipersilakan. Dua sudah dimatikan, 8 masih menyala. Salah satunya yang masih menyala di sana ada Gresta. Hai, yang sudah dimatikan ada Gresta. Kenapa dimatiin? Kan tampilannya bareng sama Billy. Tahu, Gresta. Enggak greget yang gitu. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja, soalnya sekarang dia gendut. Hah? Gendut. Sekarang gendut. Ye, gendut-gendut gitu juga kan. Waduh, duitnya banyak lu, Billy. Mas Eko, Gresta. Wah, kamu kan udah walaupun aku gendut kan kak aku Bil, lu ngomong apa sih Bil? Gresta bilang sekarang Billy gendut. Emang dulu kenapa? Benar juga tuh. Kok bisa tahu kamu dulu Billy kurus atau enggak? Ya nggak apa-apa. Tapi dulu kamu udah pernah kenal sama Billy? Kasih tahu nggak ya? Kepo. Epo. Kenapa jadi lu yang melamun, Jamilo? Jangan ngelamun lah, terima kenyataan hidup. Tenang aja, Jamilo, bro. Lu song ajarin gue yang sabar ya, yang sabar. Ya lu juga yang sabar, bro. Nah, kenapa gue? Sandra, sabar. Oke, Gresta. Iya? Menurut informasi yang saya dapat, katanya Gresta pernah dekat sama Billy, benar gak sih? Dekat. Ya, tapi ya deket, teman dekat. Oh, teman dekat. Iya, kayak aku sama Ayang Milo. Oh. Ayang Milo, deket tapi bisa ke Kemang. Cuman di lokasi syuting aja biasa, teman baik. Teman baik ya. Aja, yakin. Saya punya bukti. Mas Eka, saya juga baru mau bilang. Mas Eko. Apaan Gresta Ayang Milo. Kamu dulu tuh deket banget sama Billy. Saya punya buktinya nih. Ah, punya apa bukti? Ada. Mana? Oh, kamu punya, saya punya ya. Kamu dulu deh. Nih Mas. Saya mau kirim nih buktinya nih. Bukti apa lo? Milo. Apa yang Milo? Ini sama gue yang ini. Ya, sama kan? Ada satu lagi gue juga punya. Ada. Ada. Oke, ini. Ini gua, ini. Bil, ini waktu di mana, Bil? Waktu di kafe ini, mah. Hah? Tuh, ini lokasi syuting, ini kafe. Gimana ini yang benar? Hah? Waktu di kafe lagi nongkrong ini. Iya, lagi nongkrong. Kafe mana, Gresta? Emang itu... Kemang. Gresta. Ntar dulu pertanyaan gue, ini anak Kemang kali ya? Kalau di luar Kemang dia nyasar kali ya. Semua cowok digiringnya ke Kemang. Iya, benar. Cuma saya yang beda digiringnya. Di mana? Ragunan. Iya. Ini tahun berapa ini? Kamu masih muda banget, Billy juga masih muda banget. Iya, 2 tahun yang lalu. Wah, ini mah udah lama ini. Udah lama ini. Ada berapa tahun yang lama? Udah lama ini. Ada 4 tahun? 2 tahunan aja. Iya. Kurang 2-3 tahun. 3 tahun okay. Yang lalu lama. Mas Eko. Iya. Oh, itu namanya Gresta. Oh. Amel iya. Emang kenapa, Pak? Amel iya, Gresta juga iya. Fotonya. Di jalan-jalan. Iya. Saya kira Peti Pera. Peti Pera. Iya. Oh, dulu pernah dibawa ke rumah? Pernah, Pak. Pernah ada 7 kali kali. Rumah? Gak pernah. Paling di lokasi syuting. Terus, Pak, ketemu sama Bapak? Ya, ketemu. Terus apa katanya dia? Salam-salaman. Bapak, doain ya, Pak, biar cepat-cepat katanya. Cepat-cepat apa, Pak? Hah? Cepat-cepat nikah? Cepat-cepat berangkat. Oh. Oke. Thank you, Gresta. Terima kasih. Ya, enggak apa-apa. Baik, sudah. Kasih semangat dulu dong. Ayo. Billy. Ada 8 lampu yang menyala. Iya. Yeah. Tugas kamu matiin 6. Sisain 2.
Ya, Mas okay. Eko, si Said bapak atu. Si Said nomor satu. Oke, siap pilih? Ya. Yeah. Matiin berapa? 4. Ini kan nih lampu yang menyala 8. 8. Tugas kamu matiin 6. Sisain 2 ya. Sisain karena kita atu, masuk bapak. Ke babak final. Silakan. Ya. Ayo. Hai Irsa, Natali, hai Lia, Kamel. Oh my God, cantik-cantik banget. Oh, Peres. Matiin, cepet Bill. Maaf ya. Oke, Kamel, mohon maaf Kamel. Ada hai, Sendia dan Rizka. Mana yang kamu pilih? Hai, Sendia. Blockingnya, jangan kayak orang baru, blockingnya. Eh, sorry. Natali. Oh, Natali dimatiin. Irsa, bagaimana Irsa? Oke. Okay. Ya, ada Tari. Tari bagaimana? Hai, Tari nanti dulu deh. Husnia. Kristina. Makanan kesukaan kamu apa? Apa? Makanan kesukaan kamu apa? Sushi. Apa? Sushi. Sushi? Ah, kalau sushi kan mahal. Aku tuh paling suka kalau cewek tuh nerima aku apa adanya ya makan di pinggir jalan pecelele. Berarti kamu gak sesuai dengan aku. Maaf ya. Oke, siap. Ayo. Tiga lagi, Bill. Tiga lagi, Bill. Tari, Tari gimana Tari? Oh, nanti dulu atau ada? Tari, maaf ya Tari. Oh, maaf Tari ya. Oke, dua lagi. Oke. Ini lucu loh. Ini lucu. Lia. Billy, cepet Bill. Hah? Cepet. Dan lu bingung mas. Iya nih, kasihan ada yang sakit. Aduh, maaf-maaf ya. Ah, ah. Baik. Ada satu yang belum dibuka loh sama Billy. Apa Bill namanya Bill? Yang pandangan belum... pertama. Benar, pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Thank you sayang, terima kasih. Ya siap. Harus dibacain ya mas? Iyalah. Bener nih? Bener. Lu suka yang kayak gini-gini? Wah. Oke, baik. Apakah ini adalah Eci? Atau adalah Hayati? Dan yang ditulis oleh pria single atau yang ditulis oleh Billy adalah Juwita. Baik, Juwita, kamu saya berikan kesempatan untuk bertanya, namun sebelumnya lampu saya nyalakan terlebih dulu ya. Wush. Silakan Juwita. Bang Billy. Ya Juwita. Terima kasih ya udah menjadikan aku pandangan pertama Bang Billy. Oh, tapi kenapa kamu matikan? Aku mau kasih pertanyaan buat Bang Billy ya. Boleh, ngasih pertanyaan boleh, asalkan jangan minta duit aja. Iya, iya. Silakan Juwit. Gini Bang Billy, misalnya kita jadi menikah nanti. Misalkan. Misalkan ya, yeah. Mudah-mudahan ya. Oke, okay, saya doain. Saya kan manja nih.
saya lagi hamil besar. Kamu terus lagi hamil sekarang? Misalkan. Oke. Saya lagi hamil besar nanti, tiba-tiba jam 9 malam saya ngidam mangga. Tapi Bang Billy lagi kerja. Oke. Apa yang Bang Billy lakukan untuk aku? Yang pasti apa yang dilakukan sama Bang Billy, pada intinya sih Bang Billy gak akan pernah meninggalkan pekerjaan Bang Billy yang udah Bang Billy geluti selama 3 tahun kurang lebih ya di dunia entertain. Dan di sini yang paling penting Bang Billy gak akan pernah ninggalin, karena pekerjaan Bang Billy itu kan sebagai untuk apa ya, masa depan Bang Billy sama kamu juga gitu loh. Dan anak-anak kita juga ke depannya nanti. Kalau misalkan Bang Billy gak kerja di dunia entertain, anak kita mau kasih makan apaan? Dedek. Kan gak mungkin. Kasih makanan. Ini kan cuma ngidam sekali doang, manggah doang. Jadi kan Bang Billy lebih memanfaatkan. Sekarang kan zamannya zaman modern. Yeah. Ada ojek online. Bang Billy suruh aja ojek online beliin mangga buat kamu. Kelar. Billy. Kamu lu ngerasain menikah, beda diberikan langsung sama diberikan sama orang lain, itu yang penting. Mas Eko emang udah nikah? Nikah juga paling settingan. Beda touchingnya, oke gak apa-apa, tergantung dari Juwita, itu jawabannya tadi. Itu jawaban Bang Billy. Juwita, mau lanjut atau tidak? Lanjut dong. Lanjut, oke, thank you. Ya. Baik, Billy. Kamu mau memberikan pertanyaan atau tantangan untuk Juwita, Irsa, dan Lia? Bang Billy bakalan kasih tantangan buat ketiga cewek cantik ini. Oke, silakan. Tantangannya, oke, tantangannya buat Lia, Irsa, serta Juwita. Misalkan kalau kita udah pacaran dan kita jalan di suatu mall atau di pinggir jalan lah. Tapi tiba-tiba ada salah satu fans Bang Billy yang benar-benar fans berat banget sama Bang Billy dan fanatik banget, fans cewek khususnya. Dan dia memaksakan untuk minta dipeluk sama Bang Billy atau enggak, apa ya? Minta foto bareng. Dia enggak suka sama kamu-kamu yang pacaran sama aku gitu loh. Nah, reaksi kalian bertiga ini seperti apa? Oke, siap. Baik, kalau gitu fansnya saya minta dia nada deh, dia nada. Oke, hey, Billy kemari, Billy. Oke, Lia, Irsa, Juwita. Ya, tar dulu. Enggak, tar dulu. Irsa dulu. Sini, Irsa. Siap. Irsa, sini. Ini mah bukan fans, bodyguard ini mah. Gua memahami peran mulai dari sekarang. Dari okay. Mana saya, Mas Eko? Dari tadi sih, dari sana aja. Misalkan ya. Bang Billy lagi pacaran ya, Mas. Iya, udah. Oke, okay. Dari situ. Oke, okay. Nih ceritanya. Iya, yaudah. Ya, siap. 3, 2, 1. Cek. Nanti kalau misalkan kamu ulang tahun, mau aku beli apa? Mau tas. Mbak Billy! Ya ampun, Mbak Billy! Salah orang. Abang, saya itu Abang. Salah orang, Mbak. Saya bukan Bang Billy. Habis? Bang Toib. Gak pulang-pulang. Aduh, kenapa, Bang. Kenapa? Kalau begitu deh, Mbak Billy. Aku ngefans banget sama Mbak Billy. Ini siapa? Ini pacar aku. Ih, ngapain sih jangan pegang sih? Jangan cubit-cubit dong. Kamu kalau ngefans sama aku, ya udah ngefans aja. Aku cubit-cubit, cuma kan aku ngefans berarti Bang Billy. Aku Abang. Ya terus masalah sama pacar aku kenapa? Ih, tante-tante. Bilangin. Tante-tante. Suka berondong dong. Gak mau begitu. Aku kan ngefans banget sama Bang Billy. Iya. Ngefans boleh, tapi masalahnya sama pacar aku kenapa gitu loh? Lih, ya gak masalahnya apa? Gak usah pegang-pegang sih. Nah, ini kan Ababil, aku kan Ababil. Ini kan pacar aku, tante. Ngaca dulu deh, tante. Nih, ngaca dulu coba. Deh, tante-tante tuh udah tua masa, coy. Oke, thank you. Bagus. Thank you, ya sudah. Oke, sekarang Lia. Lia. Oke, dari sana lagi, Mas. Dari sana lagi. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Sayang, kita kira-kira mau makan apa ya? Aku pengen makan sushi. Sushi kemalas. Abang Billy, ya ampun ini. Ya ampun abang. Aku dari Medan jauh-jauh, aku ngepen sekali sama abang. Ini siapanya bang? Bukannya pacarannya itu kemarin sama Anu, si Susan, si Sanet. Ini siapanya bang? Sabar dulu om. Om. Jangan gitu lah, Bang. Sabar dulu, Mbak. Ini siapa? Fans ah, ya? Aku fansnya dari Medan. Aku tuh suka banget sama Abang. Setiap kali Abang ada di TV, aku selalu lihat, selalu tengok pokoknya. Gak pernah ganti channel. Terus masalahnya apa? Ya inilah, jangan dekat-dekat nyambung sama ini. Ini pacar aku. Iya, tapi kan aku kan fans beratnya Abang. Udah lah. Gak usah dekat-dekat sama dia lah. Janganlah. Seng. Ini siapa? Ini om dari setiap mana? Abang ada di TV, aku selalu nonton. Ya, salah lihat. Saya sih gak tampil di TV.
Saya tak pilih CCTV kali, salah lihat nih. Enggak, Abang. Oke, thank you, terima kasih. Ya. Ya, dan terima kasih ya. Ya, ya. Oke, ajak ngobrol itunya ya. Oke. Si para wanita single-nya ya. Oke. Sekarang Juwita. Oke, sini Juwita. Juga ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Kita mau kemana? Kita kan udah nikah nih. Kita bulan madu kemana? Faris dong. Ah, aku tuh kangen banget sama kamu. Gak gitu-gitu amat juga. Iya, ini pacar gue kenapa masalahnya? Iya, tapi gak gitu-gitu amat mbak juga. Mbak siapa, mbak siapa? Aduh, saya kan fansnya, saya Ababil. Ini fans aku, San. Terus masalahnya kenapa? Ya enggak, maksudnya saya begini kan, saya kan ngefans banget sama abang. Nggak usah deket-deket kali sama ini. Sayangnya juga saya, kita Ababil paling sayang sama Bang Billy. Sayang, ini cewek Cengkareng dari mana sih, sayang? Ih, Cengkareng, maaf, Gemang, temennya Gresta. Kok begini, sayang, modelnya? Kenapa? Kok begini modelnya? Ya gak tahu. Ini katanya ngefans sama aku, tapi aku berusaha ya gak mau deket sama dia. Karena kan aku maunya deket sama kamu. Masa gak mau deket sama fansnya? Ya, ya aku... Aku fansnya abang. Aku lebih pentingin pacar aku lah. Jadi fansnya gak dipentingin bang? Ya ini kan cuma pura-pura doang. Takut. Ntar gue dibully sama fans gue lagi. Ya, okay. Lu mah jahat lu di nada. Ya. Baik. Hei, pilih-pilih jatuh, pilih. Baik, sekarang saatnya pilih. Ada yeah. Juwita, ada Irsa, ada Lia. Saatnya untuk memilih. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan. Mas, dimatin. Iya, matin dua, sisain satu. Lu yang pilih mana? Yang lu suka, yang sangat you suka. Juwita, Juwita ini 23 tahun. Marketing. Marketing furniture. Hobi memasak, wanita sekali Juwita ini. Pas lah sama Billy. Iya bagus. Kamu jomblo udah berapa lama? Ya Allah, udah 2 tahun. 2 tahun? Oke. Oke, Irsa. Irsa. Irsa 22 tahun, seorang model. Aduh. Hobi nyanyi. Hobi kamu apa? Nyanyi. Hobi aja. Kamu nyanyi. Terlalu berat buat Bang Billy, karena kalau kita karaokean itu bayarnya mahal. Mendingan kita nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Mau gak nerima Bang Billy gak kalau nyanyi-nyanyi di kamar mandi? Gak apa-apa, yang penting sama Bang Billy aja. Wah. Lia. 22 tahun, sekretaris. Kamu masih kuliah? Kamu kuliah atau udah kerja? Aku kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Kerja kamu apa? Aku jadi sekretaris di suatu perusahaan swasta. Oh, bagus. Aduh. Oke, Lia, ada Irsa, ada Juwita. Mana yang kamu pilih? Oke, gimana? Oh, ya kan? Oke, tentukan pilihanmu dari sekarang. Ah, akhirnya Juwita yang dipilih. Ya, ya silakan jemput. Mau kemana itu roti buayanya? Wah. Akhirnya, emang orang tua emang ini ya,
disediakan secara spontan. Juwita, kamu bangga banget, orang tua dari Billy. Prepare banget, ya. Pak Roman, mau dikasih ke siapa? Juwita. Oke, okay. Juwita cium tangan. Cium tangan buat mertua kamu. Ya, oke. Okay. Pak, ini gebetan Bang Billy Juwita. Kalau udah sampai rumah jangan ditikung aja. Nah, itu sudah biasa. Sudah ya. Oke, okay. Baik. Saya ucapkan selamat yang akhirnya menjodohkan Billy. Udah Pak. Yang menjodohkan Billy dengan Billy pegangin Juwita takut berat. Selamat yang sudah memilihkan Billy dengan Juwita. 5 orang pemenang masing-masing mendapatkan Rp250.000. Nah, mau kan seperti Billy dengan Juwita? Caranya mudah banget. Lihat website kami dan daftarkan di www.takemeoutindonesia.com. Gratis tidak perlu bayaran. Pak Roman, gimana perasaannya akhirnya bisa dapat pacar juga nih, calon pacar? Bukan Pak Roman yang dapat, Billy yang dapat nih. Oh, iya. Yeah. Perasaan bangga. Ya. Terus. Juwita. Ya. Senang. Yeah. Aduh, abis nenggak obat nyamuk nih kayaknya. Selamat buat Billy dan Juwita, kamu membawa pulang hadiah dari saya Rp10.000.000. Terima kasih, Mas Pak Roman. Ya, silakan ya. Butuh musik fil hayat.